Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario. Tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kim Dokja dan orang-orang yang masih bertahan hidup masih berada di Dark Castle. Dokja terlibat pertarungan dengan Dimet Tentakio. Ia berhasil mengalahkannya dan mendapatkan beberapa fable. Jung Hyuk yang berada di lantai 2 bertemu dengan Yo Sang Ah yang berkata, Dokja akan mati di skenario kali ini. Yo Jung Hyuk bilang, aku sudah katakan tak ingin terlibat denganmu lagi. Alasanku menolongmu. Karena aku punya hutang dengan Kim Dokja, dia punya kemampuan untuk bangkit lagi. Seharusnya dia sudah hidup. Sepertinya kau belum bertemu dengannya. Yo Sang Ah mengeluarkan skill. Bukan itu yang kumaksud. Jika kita tidak melakukan apapun, Dokja akan benar-benar mati di skenario kali ini. Aku sudah melihatnya. Mendadak Jung Hyuk kaget. Itu bukan benang dari Ariadne atau jaring Arachne. Itu adalah simbol dari Three Goddess of Fate Moirae. Apa dia mencuri kemampuan dari Rasi? Kesimpulan logis yang dibentuk dari Big Data. Dengan kata lain, itu seperti masa depan yang paling masuk akal. Sang Ah bilang, tolong hentikan Kim Dokja. Tubuh Yo Sang Ah mendadak tersengat kekuatannya sendiri. Inkarnasi Kim Dokja akan mati di tangan orang yang sangat ia sukai. Sementara itu, kini Dokja dan banyak inkarnasi lain sudah masuk ke lantai 2. Li Hyun heran, tempat yang sangat luas. Ini sangat berbeda dibandingkan lantai 1. Sejenak Dokja berpikir, di lantai 2 terdapat skenario yang sudah lama terjadi, tempat yang disebut sebagai The Grave of Scenarios. Tak lama Dokaibi muncul. Selamat datang kepada semua inkarnasi. Di sini kalian punya kesempatan untuk menjadi apapun. Jangan khawatir, Dokaibi tidak akan ikut campur di skenario kali ini. Entah skenario ini akan seru atau tidak, kami tidak akan ikut campur. Pesan dari sistem bilang, skenario utama baru telah muncul. Dan ternyata, tidak ada keterangan apapun. Semua inkarnasi heran. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada isinya? Dokaibi sialan. Apa maksudnya semua ini? Dokaibi bilang, kalian semua sampai di sini hanya karena ingin menyelesaikan skenario, bukan? Tidak ada lagi tempat untuk pulang atau apapun. Jadi temukan syarat penyelesaian kalian sendiri. Aku harap kalian tidak akan tidur di pemakaman ini. Jihye dan Gilyong yang sedari tadi pingsan kini sadar. Gilyong langsung memeluk Dokja. Aku tahu kau akan hidup kembali, Hyung. Aku percaya padamu. Jihye heran. Apa-apaan skenario ini? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Li Hyun di sampingnya bilang, mungkin ada maksud tersembunyi. Kita harus tetap bekerja sama untuk mencari maksudnya. King Yongpal bilang, apa kita benar-benar harus menyelesaikan skenario ini? Bukankah kita hanya mainan para rasi? Kita bisa mati kapan saja. Mental para inkarnasi mulai goyah. Jihye marah. Di tempat manapun, sudah tidak ada yang benar-benar aman. Monster atau demon mungkin akan muncul kapanpun. Dan benar, sekumpulan demon bermunculan. Para inkarnasi mulai bergerak. Dokja dalam hatinya bilang, jumlah mereka sekitar 20 demon. Jika aku menggunakan electrification dan bekerja sama dengan mereka, seharusnya tidak masalah. Tapi mereka semua terlalu kelelahan dan hilang semangat. Di skenario tanpa tujuan ini, mungkin akan berakhir menjadi skenario paling berbahaya bagi kami. Mereka mulai bertarung. Li Hyun mengaktifkan armornya. Jihye langsung memberi serangan terakhir. Dengan avatarnya, Han So-yong terus melawan para demon. Hingga di tengah pertarungan, tiba-tiba api muncul dan langsung membakar habis para demon. Semua inkarnasi terkejut. Ternyata serangan itu adalah dari Jung Hyewon. Terlihat ia menunggangi seekor kuda. Hyewon kaget melihat Dokja yang sudah hidup kembali. Dokja melambaikan tangan, tapi sorot mata Jung Hyewon berubah. Dokja mendadak heran.
Sejenak ia berpikir yang ia kendarai adalah Black Unicorn. Bagaimana dia bisa menjinakkan itu? Jung Yewon menghampiri para inkarnasi. Ji Hye bilang, "Uni, jadi kau masih hidup? Apa kamu datang ke sini sebelum kami?" Jung Yewon menjawab, "Maaf Lee Ji Hye, tapi kita bicarakan itu nanti saja. Semuanya ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke tempat yang aman." Hingga para inkarnasi dibawa ke sebuah benteng. Mereka disambut oleh raja di sana. "Selamat datang semuanya. Kalian semua sudah melakukan tugas yang baik. Sekarang, kalian tak perlu lagi menyelesaikan skenario. Selamat datang di paradis." Para inkarnasi mulai masuk ke dalam benteng. Di sana sudah ada banyak orang dan suasana kehidupan yang damai. Demon dan manusia berdampingan dan saling bekerja sama dalam kerukunan. "Kalian yang terluka kemarilah, klinikku menyembuhkan luka gratis." Para inkarnasi yang baru masuk heran. Siapa sangka ada tempat seperti ini di dalam skenario. Dokja mengingat kembali perkataan Raja Paradis di depan. "Aku bisa membayangkan penderitaan yang telah kalian lalui. Skenario ini tak punya batas waktu, hukuman atau kegagalan. Kalian bisa terus hidup di area skenario ini. Kalian akan dihormati. Makan, tidur dan melakukan apa yang ingin kalian lakukan sepuasnya. Kalian bisa menghabiskan sisa umur kalian di sini. Namaku adalah Reinhard von Zebra. Selamat datang di paradis." Tak lama kemudian, seorang wanita bersama anaknya menghampiri Jung Hye-won. "Apa kau masih mengenal kami? Aku belum sempat berterima kasih denganmu waktu itu." Dokja menghampirinya. "Kami salah satu yang selamat saat di stasiun Geumho. Aku tak akan melupakan kebaikanmu. Dayong, sapa paman ini." Dokja terlihat senang. Hye-won mulai berbicara. "Selamat, karena berhasil hidup kembali. Kali ini kau lumayan lama. Bisa kita bicara hanya berdua?" Mereka kemudian mulai berkeliling paradis. Jung Hye-won mulai bercerita. "4 hari yang lalu, aku tiba di sini. Awalnya aku tak percaya siapapun di hari pertama. Di hari kedua aku meragukan segalanya. Di hari ketiga, aku mulai berubah pikiran. Dan hari ini kamu datang. Ini adalah hari keempatku." Mereka melihat penjahat yang sedang ditangkap. Hye-won bilang, "Saat berada di sini, aku mulai bertanya-tanya apa gunanya melanjutkan skenario. Tempat ini punya tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada polisi Seoul. Tentara yang tidak diskriminasi satu sama lain. Orang-orang membantu yang kesulitan. Ada cukup rumah dan banyak pekerjaan. Serta tak perlu khawatir diserang monster atau membunuh orang lain. Dan yang terpenting, kau tidak akan kehilangan siapapun." Dokja menjawab, "Aku juga berpikir ini tempat yang bagus. Tak mudah mencari tempat seperti ini di skenario. Jika kau mau, kau boleh tinggal di sini." Sontak Hye-won heran. Dokja bilang lagi, "Tapi aku tidak akan pernah tinggal di sini karena ini bukan akhir. Aku harus melanjutkan skenario." Hye-won bertanya, "Memang apa akhir yang kau percayai itu?" Dokja berkata, "Aku tidak bisa mengatakan itu sekarang." Hingga Jung Hye-won mengajaknya ke suatu tempat di atas bukit. Terlihat satu rumah berdiri sendiri. Rasi Guardian of Youngster and Travel menunjukkan kegelisahan. Rasi Prisoner of the Golden Headband ingin menantikan Anda menyebabkan kekacauan lagi. Rasi Abyssal Black Flame Dragon penasaran dengan stigma Anda. Dalam hatinya Dokja bilang, "Aku kira Master dari Paradis akan tinggal di kastil yang mewah. Ternyata rumah putih di atas bukit." Dokja kemudian menghampiri Reinhard. "Beberapa rasi sedang menonton Anda. Terlihat Reinhard sedang menyiram bunga." Dokja bilang, "Apa itu bunga abadi? Jadi kau sudah datang. Kau benar, ini adalah bunga yang akan tumbuh baru setiap hari." Sejenak Dokja mengingat isi novel. "Bunga penggerak abadi, mekar saat fajar dan layu di malam hari, buahnya akan jatuh sebelum fajar dan menjadi pupuk untuk menghidupkan bunga yang baru. Begitu berulang selamanya." Mengaktifkan karakter list, terlihat banyak statistik dan banyak atribut yang Reinhard punya.
Dalam hatinya Dokce bilang, status yang luar biasa, status gabungan melewati limit dari skenario, tingkat keahlian dari sebagian besar skill juga sudah maksimal. Dokce bilang lagi, kalau bunga itu abadi, harusnya baik-baik saja tanpa air. Renhead menjawab, itulah kekurangannya, meski begitu tanaman ini cukup indah. Aku menyuruhmu ke sini karena penasaran tentang seseorang yang banyak dirumorkan. Makhluk-makhluk ribut saat kau memasuki skenario, mau tidak mau, itu menjadi ancaman bagiku. Mendengar itu Dokja menjawab, kau cukup rendah hati untuk seorang Demon Marquess rank 2. Renhead heran, pengetahuanmu cukup luas rupanya. Aku ingin bercerita di duniaku. Skenario Dark Castle adalah skenario ke-34. Aku masih mengingat perasaan saat pertama kali aku datang ke sini 800 tahun yang lalu. Saat itu, tempat ini tak lebih dari sekedar savana, hanya rank yang diberikan kepada kami. Kami menyakiti dan membunuh satu sama lain, meski tidak ada skenario yang diberikan. Karena itulah, aku menciptakan Paradis. Meski aku adalah demon yang berlumuran darah, tapi aku percaya kalau kehidupan sebenarnya bisa dimulai di tempat yang tidak memiliki skenario seperti ini. Sejenak Dokja berpikir, mungkin jika aku tidak membaca Way of Survival, aku akan terbujuk dengan kata-katanya, The Forest Evil, itulah julukan yang diberikan Jun Hyuk dalam novel. Renhead berkata, Rasi Kim Dokja, menyerahlah pada skenario berikutnya, tidak ada hal seperti itu. Terhitung berapa orang kuat yang telah mencari skenario tersembunyi, dan sampai sekarang tak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Aku tak ingin kau menjadi seperti mereka. Aku mau kau melindungi Paradis bersamaku. Aku butuh bantuanmu. Beberapa rasi tertawa terbahak-bahak. Sejenak suasana hening, Dokja menjawab, Renhead, tak ada yang namanya Paradis seperti bunga abadi. Sekarang, berikan padaku skenario berikutnya. Aku tahu kau sudah menemukan skenario itu 700 tahun yang lalu. Kau dan beberapa makhluk kuat lainnya menantang skenario, tapi kalian gagal, dan hanya kau yang selamat, dan akhirnya kau menciptakan Paradis. Kau harus ingat, semua skenario yang ada di Starstream ada untuk kesenangan rasi. Jangan pernah percaya perjanjian yang kau lakukan dengan Dokaebi akan bertahan selamanya. Sontak Renhead kaget, apalagi yang kau ketahui. Dokja bilang, aku tahu semuanya, mungkin juga hal-hal yang tidak kau ketahui. Renhead, pada akhirnya kau akan mati dan Paradis akan hancur. Dokja kemudian pergi meninggalkannya. Jung Hyewon, bisakah kita berbelanja sebentar? Renhead dari jauh melihat mereka. Ia masih kepikiran tentang perkataan Dokja. Paradis akan hancur katanya. Rasi abisal Black Flame Dragon mengingatkan Anda untuk tidak mengabaikan perkataan Kim Dokja. Bahkan abisal Dragon, rasi yang dihindari 72 demon paling terkenal di Absolute Evil, juga membela dia. Aku sudah melindungi tempat ini sangat lama. Aku akan melindunginya sama seperti 700 tahun yang aku lakukan. Di tengah benteng, Dokja dan Hyewon mulai berbincang. Hyewon bilang, sudah lama sejak aku berjalan santai seperti ini. Dokja, apa kamu pernah melakukan kencan buta? Kita tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu pekerjaanmu, nomor telepon bahkan rumahmu. Terlalu banyak waktu menyedihkan yang kita lalui, menantang skenario yang tidak pernah kita duga. Sekarang sudah tidak ada lagi tempat untuk kembali. Dokja mulai bercerita, Jung Hyewon, kau itu yang paling tenang dibandingkan kami semua, terutama di hadapan musuh yang lebih kuat. Kau selalu bertarung di depan semua anggota party, tak percaya manusia lain, tapi lebih peduli dari siapapun. Kau adalah orang yang akan pertama kali berlari menyelamatkan temanmu yang sedang dalam bahaya. Semua itu menunjukkan betapa aku mengenalmu. Aku percaya kita harus melanjutkan skenario. Item yang Anda pesan telah tiba. Jung Hyewon heran, aku tak mengerti perkataanmu yang rumit. Ternyata Dokja membeli sebuah pedang. Dalam hatinya Dokja bilang,
sebuah pedang yang dibuat dari tulang Fire Dragon, hati seorang demon, dan inti dari banyak monster, sebuah item yang hanya bisa digunakan oleh Jung Hee-won di dunia ini. Dokja memberikan pedang itu. Anda telah memberikan Sword of Judgment pada Jung Hee-won. Dokja berkata, Jung Hee-won, kau harus hidup dengan pilihan yang kau buat sendiri. Ini adalah hadiah untukmu. Aku yakin kita akan melanjutkan skenario. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.